Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Amanda Baladi dari kelas 8D akan menceritakan sejarah tentang lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Berikut videonya. Sebelum terciptanya Sumpah Pemuda, Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi yang memiliki beberapa program, yang salah satunya yaitu program edukasi. Dengan adanya program edukasi tersebut, lahirlah generasi terpelajar yang memanfaatkan program tersebut untuk meraih kemerdekaan, sehingga pada 20 Mei 1908 muncullah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, yang didirikan oleh para pelajar Stovia. Dengan adanya organisasi Budi Utomo, bangsa Indonesia dapat mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia yang masih bersifat kedaerahan dan tidak ada komunikasi antar daerah menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari penjajahan selama 350 tahun atau 3,5 abad, sehingga memerlukan persatuan dan kesatuan untuk menyingkirkan para penjajah. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdirilah beberapa organisasi yang menjadi penggerak lahirnya Sumpah Pemuda, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islam Nenbon, dan organisasi-organisasi pemuda lainnya. Kemudian organisasi-organisasi tersebut dikumpulkan dalam suatu kongres yang dinamakan Kongres Pemuda I. Kongres tersebut diselenggarakan di Yogyakarta pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Setelah kongres berlangsung, hasil dari Kongres Pemuda tersebut yaitu meningkatkan persatuan kebangsaan, mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda, dan mengatasi kepentingan suku, bangsa, bahasa, dan agama. Setelah terlaksananya Kongres Pemuda I, para pemuda makin sadar bahwa menjalin persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk mengokohkan bangsa Indonesia untuk dapat meraih cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian terciptalah organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Raden Tumenggung Jagsodipuro dengan 5 kawannya, yakni Sugondo, Suwirjo, Gularso, Darwis, dan Abdul Wasikit. Di samping itu, organisasi ini memiliki fungsi yaitu sebagai penyelenggara Kongres Pemuda II. Di saat Kongres Pemuda II, kongres tersebut dilaksanakan pada 2 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Dalam kongres tersebut dapat dikatakan sebagai awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Saat kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Kemudian gagasan tersebut diberikan kepada Sugondo Joyo Puspito yang merupakan ketua dalam kongres tersebut untuk ditandatangani. Akhirnya gagasan tersebut dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Setelah itu, pada saat rapat penutupan, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman berkumandang di kongres tersebut. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut
pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pahlawan dulu sudah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan negara Indonesia. Dan sekarang kita sebagai pemuda generasi berikutnya, kita harus berjuang dengan selalu diam di rumah dan menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.